Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel Graveler. Di video kali ini gue bakalan ngasih tutorial lagi seputar video-video yang bisa kita rubah, okay? Tapi yang lebih spesifiknya tutorialnya kayak gimana, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komennya ya. Makasih. Okay, di video gue sebelumnya gue sudah membuat video tutorial gimana caranya untuk merubah sebuah video dari YouTube menjadi sebuah teks. Okay, jika kalian belum nonton, silakan kalian tonton. Nah, kalau untuk kali ini gue bakalan ngasih tutorial gimana caranya untuk merubah teks menjadi suara. Kayak suara yang ada di Google. Kalian sering denger gak sih suara cewek-cewek yang ada di Google? Okay, itu adalah suara robot atau artificial intelligence lah ya. Ya, biar lebih kalian paham, gue bakalan langsung kasih tahu gimana caranya ya. Pertama, kalian buka dulu browser yang kalian punya. Gue pakainya di sini Chrome ya. Misal ini aja ya. Di Google kan suka ada artikel. Gue bakalan klik yang ini aja lah. Aduh, kena hak cipta gak ya? Semoga aja enggak lah. Anggap ini adalah teks. Terserahlah kalian mau membuat teksnya dari mana. Tapi kalau gue ya, biar lebih gampang aja ya, kayak gini. Ini gue bakalan salin aja lah ya. Ini kan sebagai permisalan. Kalau nanti kalian bikin teksnya ya sesuai dengan kalian mau teks kayak gimana. Ini gue bakalan gue salin. Okay. Udah gitu, kalian buka lagi tab yang baru di browser kalian. Lalu di sini kalian ketikkan VoiceMaker. Nah ini udah ada tulisannya, voicemaker.in. Kalian klik yang paling atas ya. Di sini lalu tadi kan kalian udah menyalin tulisannya, kalian tinggal ditempel aja di sini tulisannya. Okay. Nah ini ada tulisannya. Kalau kita pakainya itu standar TTS, sebentar ya, gue ininya digedein dulu biar bisa kedengeran sama kalian. Atau di fullin aja, full aja ya. Kita coba pakai yang standar ya, biar kalian bisa tahu perbedaannya. Ini jangan lupa kalian harus ganti dulu ya language-nya, karena ini kan tulisannya Indonesia ya. Kalian cari Indonesia. Indonesia, negara kebanggaan kita. Nah, di sini ada banyak nama-namanya ya. Mau cara yang apa namanya tuh? Suara perempuan, suara laki-laki bisa. Kita coba ya convert to speech. Oh, sebentar, gue lupa. Gue belum login, gue login dulu ya. Gimana caranya login? Kalian klik titik tiga ini. Nah, ini kalian klik register, karena kita anggap belum lah ya, kita belum punya, okay? Kita klik register. Dari register itu, kalian mau pakainya apa? Google, Facebook, Twitter, atau kalian mau pakai akun sendiri di ini ya, di VoiceMaker. Kalau gue mendingan juga udah aja login dengan Google biar kita nggak perlu terlalu banyak mengingat. Okay, login with Google. Okay, mulai lagi deh dari awal, nggak apa-apa lah ya. Nggak, udah beres ya. Ini yang tadi ya, kita pakainya yang standar. Ini Indonesia, suaranya Anastasia. Kita convert to speech. Nama penyanyi cilik Enno Lerian kembali jadi pembicaraan publik lantaran dirinya curhat ke media sosial harus menanggung tagihan pinjol alias. Dah, itu kalau suaranya kayak gitu ya. Itu adalah standar. Kalau standar kan kelihatan banget kayak suara robot. Ya gimana lah ya. Kita coba yang pakai netral TTS. Kita coba, okay lah David, boleh lah kita jadi suara laki-laki ya. Nanti kalian ganti aja lah mau apa, cobain satu-satu. Nama penyanyi cilik Enno Lerian kembali jadi pembicaraan publik lantaran diri. Nah, kayak gitu. Okay, gampang kan? Nah ini kan bahasa Indonesia. Kita coba pakai kayak yang putri lah. Kita langsung convert ya. Nama penyanyi cilik Enno Lerian kembali jadi pembicaraan publik lantaran diri. Nah, gitu ya. Itu kalau pakai nama putri. Kalau misalnya kita mau pakai suara Henry, kita coba ya. Pakai suara Henry, kita convert dulu.
Nama penyanyi cilik Eno Lerian kembali jadi pembicaraan publik. Ya, untuk yang lainnya kalian bisa atur-atur aja sendiri ya. Kalian mau pakai suaranya yang seperti apa, kayak gimana, bisa kalian coba-coba sendiri. Silahkan kalian berkreasi sesuka kalian. Oke, sebelum gue pamit, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komen. Jangan lupa kalian juga memencet tombol notifikasinya supaya kalian selalu dapat updatean video terbaru gue, dan kalian menjadi orang pertama yang melihat video gue. Oke, see you in the next video, bye-bye.